aku udah selesai masak mie instan dari Ricis Nabati. Kalian pasti udah dengar ya, kalau Ricis ini ngeluarin mie instan. Ngeluarin mie instan ini tuh juga dari Ricis Nabati. Kalau kalian pernah apa ya, penyintas wafer gitu ya, aku gak tau tadi namanya Ricis Nabati. Aku tuh baru tahu kalau ini itu salah satu produk dari Ricis Nabati. Soalnya di sini ada tulisannya Ricis Nabati. Mungkin masih dalam satu itu satu kan? Tidak. Nah, jadi aku beli mie instan ini itu udah cukup lama ya. Cuma kayak baru sempat buat review tadi. Jadi aku beli kemarin-kemarin sempat ke Ricis Factory. Nah, waktu itu kita itu ditawarin sama Mbak Kasirnya buat nambah 2.000 udah bisa dapat satu mie instan dari Ricis ini. Makanya kita baru tahu juga ya, penasaran juga. Yaudah, ini kita belilah satu, tapi yang ada itu cuma salah satu dari ini. Nah, yang satunya ini kita beli di minimarket terdekat, ternyata udah banyak pas sekarang. Kita langsung cobain aja ya. Ini yang mie gorengnya ya, Ricis mie instan nih. Mie goreng keju pedas fire level 3. Jadi dia tulisannya level 3 ya pedasnya. Ini mie goreng sih. Sama katanya ini yang kuah ya, ramen keju Ricis mie instan ramen keju. Jadi ini kuahnya kuah keju kayak gini ya, ini kuah keju. Kita cobain langsung aja ya. Yang pertama kita cobain mie gorengnya dulu. Itu bumbunya banget tuh, keju. Rasanya pedes. Pedes tapi ada rasa keju. Pedes. Tapi dia tuh unik ya rasanya. Jadi kayak ada kombinasi pedes sama keju. Yang lebih kuat itu rasa pedesnya. Padahal ini cuma level 3 sih. Oke, sekarang ini yang goreng. Sekarang kita cobain yang lebih kuat. Biar nanti rasanya gak campur. Oke, kita cobain yang mie kuahnya. Kuahnya
kuat banget rasa kejunya. Jadi kuahnya itu kental banget. Jadi kuahnya apa ya, cenderung rasa keju. Jadi kalau yang suka keju kayaknya pasti, tapi kalau yang gak suka keju apa ya, kalau yang suka keju sih oke sih, ini keju banget. Tapi kalau yang gak suka keju kayaknya mending nyobain ini. Nah, dia perpaduan pedas sama keju, tapi lebih kuat sama rasa cabenya, rasa pedasnya gitu. Kalau kita kasih rate ya dari 1 sampai 10, kayaknya 7 deh, 7,5. Tapi karena aku tuh kurang terlalu suka sama keju yang terlalu kuat gitu. Kalau yang tua ini kayaknya 6 ya, emang gak terlalu suka keju. Aku pada hari ini bisa keju. Ini rasanya unik banget ini. Apa ya? Belum pernah sih aku nemu mie instan yang kayak gini tuh belum ada. Kita mau cobain deh. Rasanya unik. Buat aku sendiri yang dua-duanya sih enak ya. Dua-duanya rekomend. Cuman kalau buat yang suka pedas dan gak terlalu suka keju itu bisa nyobain yang baru. Oke, sekian dulu review